apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas produk baru lagi nih. Waktu ini aku udah membahas produk terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A15. Nah, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa klik link di atas ya. Dan di video kali ini aku akan membahas produk terbaru lagi, yaitu dari Vivo. Nah, yaitu Vivo Y51. Sebelum kita membahas dan berkenalan dengan produknya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, ini dia Vivo Y51-nya guys. Smartphone ini dibanderol dengan harga Rp3.599.000 aja. Memiliki desain bodi yang elegan dan slim dengan ketebalan 8,3 mm dan berat 188 gram. Vivo Y51 ada dalam dua varian warna, yaitu Crystal Symphony dengan tampilan yang mewah, menawan, dan murni, berpadu dalam gradasi warna memukau. Dan Titanium Sapphire dengan sentuhan desain yang berkelas dengan permukaan matte yang elegan. Nah, seperti yang saya pegang. Tampilan layar Vivo Y51 menggunakan Ultra All Screen, memiliki tampilan yang luas 6,58 inci Full HD Plus, sangat nyaman untuk menonton drakor atau bermain game. Di bagian atasnya terdapat kamera selfie yang beresolusi 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan Super Night Selfie, AI Portrait, AI Beauty Face Selfie. Sekarang kita lihat di bagian sisi-sisinya. Dari sisi bawah, di sini terdapat audio, microphone, USB Type-C, dan speaker. Untuk di sisi samping kiri, polos ya. Sisi samping kanan terdapat tombol volume dan power yang sekaligus berfungsi sebagai pembaca sensor sidik jari ultra cepat. Dan di bagian atasnya terdapat SIM tray. Di sini terdapat 3 slot. Dua slot untuk SIM dan satu untuk memory card. Sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Di sini terdapat triple kamera yang tersusun dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang, lengkap dengan LED flash. Ketiga kamera ini terdiri dari kamera utama 48 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan Super Night Mode, mode bokeh, video 4K, dan Ultra Stable Video. 8 megapiksel Super Wide Angle dan 2 megapiksel Super Macro. Dari segi performa, Vivo Y51 dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 665, GPU Adreno 610, Pantouch OS 11, dan Android 11. Dipandu dengan RAM 8GB dan internal 128GB.
Tipe Y51 memiliki baterai yang berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Dan selanjutnya kita coba kamera dari Vivo Y51-nya ya. Kita coba kamera utamanya. Hasilnya jernih ya. Nah, kita coba lagi. Lanjut kamera makronya. Kita coba foto ya. Dengan jarak yang cukup dekat. Nah, kita coba lagi. Dengan jarak yang cukup dekat. Hasilnya jernih ya. Oke guys, cukup sekian dulu perkenalan kita dengan Vivo Y51-nya ya. Nah, nanti kita akan review lagi seperti tes game dan tes kameranya. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan Vivo Y51 ini, kalian bisa langsung berkunjung ke toko kita ya. Untuk alamatnya bisa cek di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Bye-bye!